Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey Volimania, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan rekap Sultanar Ligi sampai pekan ke-20. Di antaranya ada best scorer sementara, best blocker sementara, best server sementara, dan plasman sementara. Oke Volimania, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasannya. Ini dia rekap Liga Bola Voli kasta tertinggi di Turki. Sultanlar Ligi, sampai pekan ke-20. Kita mulai dari best scorer. Di urutan kelima ada Kiera van Rijk dari TAC Hafayolari dengan koleksi 355 poin. Di atasnya ada Olesya Rikliut dari Cukurova Blediyaspor yang telah mengumpulkan 374 poin. Lalu di posisi 3 ada Tausi Daniel Payne dari Sigurtasyak yang telah mengumpulkan 432 poin. Kemudian di urutan 2 ada Anna Nicoletti dari Edin Buyuksahir yang telah membukukan 437 poin. Dan best skor sementara ditempati oleh Antti Pasilantonaki dari Galatasaray yang total telah mengumpulkan 438 poin. Lalu, ada best scorer yang dihitung dari rata-rata poin per set. Di urutan 5 ada Antti Pasilantonaki dari Galatasaray. Pemain ini total telah mengumpulkan 438 poin dari total 77 set yang ia mainkan. Jika dirata-ratakan, Antti mampu mencetak 5,69 poin dari setiap set yang ia mainkan. Di urutan 4 ada Melissa Teresa Vargas dari Fenerbahce Opet. Vargas mampu mencetak 5,75 poin dari setiap set yang ia mainkan. Kemudian posisi 3 ada Kiera van Rijk dari TAC Hafayolari yang mampu mencetak rata-rata 5,92 poin di setiap setnya. Posisi 2 ada Paula Egonu dari Fatih Bank yang mampu mencetak rata-rata 6,2 poin di setiap set. Dan di urutan pertama, ada Tiana Boskovic dari Eksasibasi. Sang pemain mampu mencetak rata-rata 6,52 poin dari setiap set yang ia mainkan. Selanjutnya, kita ke best blocker sementara. Di urutan kelima, ada Hande Nesintek dari Sigurtasyak dengan raihan 44 winning block. Posisi 4 ada Sasa Planinsek dari Edin Buyuksahir dengan koleksi 45 winning block. Lalu di atasnya ada Esin Akyol dari Galatasaray yang telah mengumpulkan 50 winning block. Posisi 2 ada Mina Paupovic juga dari Galatasaray yang mengumpulkan 53 winning block. Dan best blocker sementara dipegang oleh Dimis Uyanik dari Nilufer Blediyaspor yang total telah mengemas 57 winning block. Sekarang, kita menuju ke best server sementara. Di posisi 5, ada Ceren Baysal dari Cukurova Blediyaspor dengan raihan 21 service ace. Kemudian di posisi 4, ada Alexia Karutasu dari Fatih Bank yang telah mengoleksi 23 service ace. Naik satu peringkat ke posisi 3, ada Antti Pasilantonaki dari Galatasaray yang telah sukses membukukan 25 service ace. Posisi 2 ada Mina Popovic yang juga dari Galatasaray yang juga mengumpulkan 25 service ace. Dan best server sementara, bulan demi bulan, tahun demi tahun, tak pernah berubah. Siapa lagi kalau bukan Arina Fedorotseva? Sampai pekan ke-20 Sultanlar Ligi musim ini, Arina telah menciptakan 46 service ace, sangat jauh meninggalkan para pesaingnya. Terakhir kita ke klasemen sementara. Eksasibasi masih tak tergoyahkan di puncak klasemen sementara. Dengan 20 kemenangan yang mereka kantongi, dari 20 pertandingan yang mereka lakoni. Eksasibasi unggul 9 poin dari Fakih Bank yang kini menduduki peringkat kedua. Dan Ilban, mungkin sudah saatnya mengucapkan selamat tinggal pada Sultanlar Ligi. Poin Ilban masih 0. Sisa 6 pertandingan, terpaut 15 poin dari Sigurtasyak yang berada di zona paling aman. Walau masih ada setitik harapan,
Rasanya sulit di sisa pertandingan musim ini, Ilbang bisa mengejar poin dari Sigurd Tasyan.